Saudara, pilihan spot destinasi wisata sejarah sekaligus bernuansa alam, Danau Picung bisa menjadi salah satu pilihan tepat bagi pemirsa. Selain tarif yang sangat terjangkau, Danau Picung ternyata bukti simbol sejarah peradaban zaman kolonial Belanda di Provinsi Bengkulu. Objek wisata Danau Picung terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tubai, Kabupaten Lebong. Masuk sebagai spot destinasi favorit wisatawan di Kabupaten Lebong. Danau seluas kurang lebih 200 hektar ini menjadi spot favorit wisatawan untuk menghabiskan waktu berlibur ataupun bersantai sesama keluarga. Awalnya danau ini merupakan sebuah waduk buatan zaman kolonial Belanda untuk mengaliri air penggerak kincir pengolahan emas terbesar di Kabupaten Lebong. Atau sekarang lebih dikenal kawasan Lebong Tambang. Udara sejuk dan keasrian hutan di sekeliling jadi alasan utama para wisatawan berkunjung. Selain itu, jarak tempuh yang dekat membuat Danau Picung selalu ramai dikunjungi. Tarif retribusi juga sangat terjangkau bagi pemirsa yang ingin menghabiskan waktu liburan di kawasan ini. Pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk satu kendaraan roda 2 dan Rp15.000 untuk kendaraan roda 4. Pertama, tarifnya murah. Terus untuk parkirnya juga murah, tempatnya juga bagus, indah dan sejuk. Namun Danau Picung dinilai masih perlu sentuhan beberapa renovasi dan penambahan sarana dan prasarana penunjang. Pemerintah Kabupaten Lebong juga mengusulkan kawasan ini sebagai aset destinasi wisata sejarah yang punya daya tarik tersendiri bagi setiap daerah. Dari Kabupaten Lebong, Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu melaporkan.